telah mengamankan 4 pelaku curanmor dengan inisial AS, RA, WA, dan AN. Mereka melakukan kejahatan ini dengan cara menggunakan kunci ET untuk melakukan pencurian ranmor. Kendaraan yang kita amankan sebanyak 8 unit, barang bukti yang dicuri, 2 yang digunakan pelaku melakukan aksinya. Motifnya mereka mencari lokasi yang memang dikiranya memang sudah dilakukan pemantauan sebelumnya untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut yang mereka cari. Dari hasil penyelidikan, mereka langsung menjual sebagian juga kendaraannya di cincang ataupun dijual per item untuk biaya tambahan hidup mereka, karena mereka memang sebenarnya sebelum melakukan pencurian ranmor juga mereka ada melakukan pembobolan toko yang diambil 1 karung baju. Sementara kita melakukan dengan data, yang terutama mereka melakukan pencurian di daerah wilayah Jeneponto, ada di kota sendiri dan sebagian juga di wilayah kecamatan. Ya, mereka justru sebelum melakukan kejahatan juga memantau keberadaan para petugas kepolisian, memantau tempat-tempat biasa petugas mangkal. Setelah mereka tahu kondisi aman, petugas mungkin tidak melakukan kegiatan yang lain, mereka melakukan aksinya untuk melakukan pencurian ranmor tersebut. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara.